Selamat datang kembali di channelnya Kamera Ponsel. Oke, hari ini kami akan mengunjungi sebuah desa yang terletak di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Desa itu ialah Desa Lubuk Paku. Bagaimanakah keseruannya? Yuk disimak. Ini adalah sungai Batang Merangin yang berhulu dari Danau Kerinci dan akan bermuara ke Sungai Batang Hari. Sungai ini adalah sungai terpanjang kedua di Provinsi Jambi setelah Sungai Batang Hari. Sungai ini mengaliri tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Di sini, kami menghabiskan waktu malam kami dengan mata pancing dan kemudian memasak ikan-ikan yang telah kami dapat tersebut dan menyantapnya untuk menjadi makan malam. Dan inilah dia. Happy! Ya, kami bersandar. Happy? Happy, bro. Happy. Woi, aku. Tapi nampaknya jadi status. Bukan kau. Itu nggak ada apa-apa status. Bukan mereka. Jangan. Pagi telah tiba. Kepulan kabut tipis bergerak lembut mengikuti tiupan angin yang berhembus. Di pagi hari, suasana Sungai Batang Merangin begitu menarik. Suara burung-burung berkicau terdengar jelas di gendang telinga kita. Ekor ikan hasil tangkapan di pagi ini. Apapun yang
kita kerjakan di pagi hari, semuanya akan terasa jauh lebih nikmat jika ditemani oleh kopi. Di Sungai Batang Merangin adalah salah satu spot terbaik untuk memancing ikan. Di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis ikan, seperti baung, peras, dan bahkan juga ikan semah sekalipun. Hari ini adalah hari yang cerah. Sepertinya, berendam di dalam sungai adalah hal yang sangat menyenangkan. Namun, hal itu tidak berlaku untuk dua orang teman saya yang ini. Ucapkan selamat kepada kedua mempelai, semoga malam pertamanya lancar. Enggak merasa. Hampir agak puak. Ya, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Goodbye.